Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oi guys, jadi kali ini aku mau unboxing sesuatu dan paketnya udah dateng. Jadi kali ini tuh aku belanja di Shopee beberapa baju bayi gitu dan harganya murah banget guys, cuma sekitar 15.000 doang. So buat kalian yang penasaran, just keep on watching this video. Oke guys, sekarang aku mau unboxing dulu nih. Ini paketnya udah datang barusan, jadi ini gak perlu pakai. Nah ini dia guys, bajunya. Nah nanti aku bakalan taruh di description box aku belinya di mana, dan itu harganya mulai dari 15.000 doang. Nih dia guys tuh. Nah ini tuh kayak ada kata-kata motivasi, rajin sholat, suka mengaji, patuh kepada orang tua. Nih tuh kayak ada tulisan Arabnya. Ini tuh bagus banget dan ini harganya cuma 19.000 doang. Next yang kedua, ini juga baju tidur lagi nih. Ini warnanya yang zebra gitu. Ini tapi dia tuh biru bawahnya guys. Terus bagian atasnya ini tuh lucu banget kan? Tuh gambar apa ini, gajah, dan bahannya juga sama. Ini tuh lembut dan gak kasar guys tuh. Itu kayak nyetrit gitu loh. Tuh guys, ini bagus banget tuh. Kalian wajib cobain, ini harganya sama 19.000 doang. Nah, jadi buat kalian yang udah punya anak, moms di sana, kalau kalian minim budget banget buat beli perlengkapan bayi, kalian wajib beli baju ini guys, karena memang murah banget. Nanti aku bakalan taruh linknya di description box. Ini tuh kalau detail jahitnya tuh bener-bener super rapi banget guys. Tuh mana sih, pokoknya ini tuh super duper rapi banget tuh. Kebalik ya nih, nanti aku bakalan cobain di anak aku kalau udah dicuci. Oke, next ini baju keempat. Itu lucu banget karena ada huruf hijaiyahnya gitu loh guys, jadi teredukasi juga anaknya, nanti bisa belajar mengaji. Nah itu yang style pendek nih, ini warnanya yang krem, jadi dikasih di krem. Nah untuk di toko ini gak bisa pilih warna ya, random aja, tapi aku udah kirim pesan gitu sebelum check out kalau anakku laki-laki jangan dikasih pink gitu, jadi semuanya gak dikasih pink deh. Bener-bener bagus banget guys, bahannya bagus dan harganya super duper murah banget. Kalian wajib cobain guys, beli produknya tuh. Bagus banget. Next, baju terakhir yaitu ini dia, warna biru lagi. Ini tuh ada bacaan alhamdulillah rezeki anak soleh. Nah itu yang aku katakan lagi, super duper lembut dan dia tuh kayak nyetrit gitu loh guys, jadi aman banget tuh. Tuh. Oke guys, mungkin itu aja ya unboxing aku kali ini. Ini dia. Ini tuh bisa dipakai buat sehari-hari pas mau tidur juga. Pokoknya buat dipakai di rumahan gitu guys. Ini tuh ya worth it banget lah, dengan harga segitu bisa dapetin 5 set baju. Jadi ini tuh semuanya nggak nyampe 100.000 guys. Kalian wajib cobain beli ini. Terus bajunya nih untuk anak umur 0-12 tahun, jadi kayaknya model di Alzir guys tuh, bagus kan. Oke guys, jadi ini dia setelah dipakai bajunya, super bagus banget gitu tuh, pas banget di Alzir tuh guys. Nah tuh, suka bajunya? Iya, Alzir. Guys, dia tuh hasilnya kayak gini. Nah, ini dia guys, baju kedua. Tuh. Nah, rajin sholat, suka mengaji, patuh kepada orang tua. Aku anak soleh. Super duper pas banget. Alzir umur 5 bulan. Tuh, pas.
Nah, ini dia guys, untuk yang pendek bajunya tuh. Dia itu pas banget Kalzir. Sayangnya pas banget. Ini kalau mau order aku mau pilih yang agak besaran guys. Dan dia tuh lembut, guys. Itu jahitannya rapi. Dan bagusnya lagi dia itu ada kayak bacaan hijaiyahnya, jadi bisa belajar. Oke guys, ini dia baju keempatnya yang pendek tuh. Dia itu pas banget Kalzir. Dia tuh Kalzir. Tuh, ini tuh tulisannya alhamdulillah rezeki anak soleh ya. Tapi di sininya tuh kayak kenceng banget gitu loh guys tuh. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga kalian teracuni ya buat ibu-ibu di sana. Dan ya, semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian yang mau cari baju bayi tapi murah banget, kualitasnya bagus, oke, dan bisa dipakai santai di rumahan aja. So ya, jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel Verda FR agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video. Dan jangan lupa kalian untuk aktifin bell notification-nya agar kalian tahu kapan aku upload videonya. So ya, semoga bermanfaat. See you in my next video. Bye.